Biduan cantik Wika Salim tengah dimabuk aspara. Nah, maklum saja saat ini cewek asal Bogor, Jawa Barat ini sudah memiliki tambatan hati. Tapi sepertinya Wika Salim masih malu-malu membicarakan sosok pujaan hatinya. Salah satu pembawa acara Koplo Superstar ANTV, Wika Salim tengah jadi sorotan. Belakangan ini, Wika Salim membetot perhatian lantaran kisah asmaranya. Sekarang, perempuan berusia 30 tahun ini sudah memiliki kekasih hati, alias punya pacar. Wika Salim pernah membangun mahligai pernikahan dan berujung perceraian tahun 2018. Awal mula kisah cinta Wika Salim terendus media Agustus lalu. Kala itu, Wika Salim dan Max Adam menghadiri acara dan keduanya sangat lengket satu sama lain. Kemesraan Wika dan Adam berselancar di jagat maya. Ditemui usai menjadi bintang tamu acara Rumah Idaman ANTV, Wika Salim masih malu-malu membahas kekasih barunya. Perempuan pemilik nama lengkap Wika Febrina Putri pelit informasi soal lelaki pujaan hatinya. Sebenarnya ya kalau namanya anak muda, Cela, sekarang ya maksudnya lagi happy, alhamdulillah doain aja. Ya, dijaga dijalanin yang baik-baik, yang senang-senang, mudah-mudahan juga hasilnya nanti baik. Wika Salim mengaku tidak mau lagi hanya sekedar pacaran tanpa tujuan. Wika Salim memiliki target ke depan. Sepertinya ini kode keras. Wika Salim ingin segera melenggang ke pelaminan, apalagi restu keluarga sudah digenggaman. Kalau keluarga sih namanya anak juga udah dewasa ya, jadi apapun keputusan anaknya selagi itu memang baik, selagi itu memang anaknya happy ya, kalau keluarga sih support-support aja. Ditanya lebih jauh soal sosok Max Adam yang dikenal sebagai pengusaha, Wika Salim memilih jawaban mengambang. Tentunya bikin tambah kepo alias penasaran. Sebenarnya ada deh. Meski tengah dimabuk asmara, tidak menghambat Wika Salim mengembangkan karir di panggung hiburan. Wika Salim menerima job panggung dan belum lama ini mengeluarkan lagu terbaru, hasil kolaborasi dengan grup Dance Slang. Jika tidak ada halangan, akhir tahun ini Wika Salim akan merilis single lagu terbaru. Demi laporan Diana Karisma dan Wisnu Tresna dari Jakarta.